Oke, salam kicau, baik lagi di channel YouTube saya. Udah lama nih saya nggak upload video nih, karena kebetulan lagi sibuk urusan kerjaan. Jadi baru kali ini sempet nih. Jadi di video kali ini saya ingin ngebahas mengatasi murah yang susah mabung. Jadi ada banyak cara untuk mengatasi murah yang susah mabung, tapi di video ini saya mau membahas tips yang sederhananya atau cara yang mudahnya supaya kawan kicau nggak perlu yang ribet-ribet lah gitu kan. Selagi bisa yang mudah, kenapa harus yang ribet gitu kan? Dicoba dulu, siapa tahu di burung kawan kicau bisa mabung juga gitu kan. Jadi nggak usah pakai cara yang ribet gitu, kalau mengikuti cara saya yang sederhana dan mudah gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita hindari obat kimia tuh, jangan sampai kita mau apa, mau mempercepat atau mau supaya burung kita tidak susah mabung, kita pakai obat kimia gitu kan, obat-obatan lah gitu kan. Ya kalau bisa sih, kalau bisa dihindari gitu kan, sebisa mungkin kita hindari tuh obat-obat kimia gitu kan. Kita coba yang alami, yang sederhana dan yang mudah gitu kan. Kalau yang sederhana atau yang mudah yang nanti saya mau bagikan tipsnya itu tidak ada ngaruhnya juga di burung kawan kicau gitu kan, ya mungkin bisa coba cara yang lain gitu kan. Kalau di video kali ini saya ingin membagi cara yang mudahnya nih, yang sederhananya gitu kan. Itu jadi sesuai pengalaman yang saya lakukan pada murai saya, jika burung murai kita sudah ada tanda-tanda ingin mabung gitu kan, kita harus langsung merubah settingan hariannya gitu. Kenapa kita rubah gitu kan? Jadi kita harus pertama nih, kita harus rubah settingan pakan, settingan ekstra puding hariannya nih. Yang saya maksud itu, jadi kita coba turunkan settingan ekstra foodingnya. Kalau saya menurunkan jangkrik, jangkrik kita cukup kasih sehari satu saja. Terus ulet Hongkong yang kita naikkan dari settingan harian biasanya gitu kan. Di saat ingin mabung kita naikkan settingan hariannya gitu kan. Kita naikkan settingan harian ulet Hongkongnya gitu kan. Kalau jangkrik kita turunkan, cukup kita kasih satu gitu kan. Kita naikkan misalkan ulet Hongkong yang biasanya ngasih 3 gitu kan, pokoknya dinaikin, bisa 5 atau bisa 6 gitu kan, pokoknya dinaikin dari settingan harian biasanya. Kita jangan mandikan, kita jangan jemur gitu kan. Kalau bisa full krodong, kalau bisa full krodong, terus jauhi dari keramaian, apalagi dari masteran-masteran gitu, atau kicau apa, atau kicauan burung lain gitu kan. Kalau usahakan kita, burung murai kita yang sedang mabung itu, usahakan kita full krodong, kita taruh di tempat sunyi gitu kan, supaya dia itu benar-benar konsentrasi dengan masa mabungnya itu, dengan apa, supaya dia bisa lebih mudah atau lebih cepat lagi merontokkan bulunya gitu kan. Karena itu faktor apa itu masa-masa yang sulit mungkin buat burung gitu kan, di saat dia ingin merontokkan bulunya itu gitu kan. Jadi dia harus benar-benar kita ekstra hati-hati ya, seperti tadi itu. Pokoknya usahakan itu jauhi dari suara masteran, suara kicau burung lain, jauhi dari keramaian.
kita taruh dia di tempat yang sunyi, full kerodong gitu kan. Jangan dimandikan, jangan dijemur gitu kan. Cukup di karantinakan dulu lah, intinya takut di simpen dulu, ditaruh di ruangan yang sunyi gitu kan, supaya dia cepat merontokkan bulunya gitu kan. Itu yang pengalaman saya yang saya lakukan di burung murai saya. Ya alhamdulillah hasilnya sih berjalan lancar, dan alhamdulillah ya burung saya juga mabungnya itu cepat gitu kan, selesai kelar gitu. Jadi cukup naikkan settingan extra foodingnya. Kalau jangkriknya kita turunkan, ulat tongkong kita naikkan, supaya tubuh burung murai kita itu panas, jadi supaya cepat juga gitu kan. Makanya ulat tongkongnya dinaikin settingan hariannya. Itu yang saya lakukan. Oke. Cukup sekian tips dari saya. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya saya tambah semangat membagi tips-tips yang lainnya gitu kan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar gitu kan. Jangan lupa like, share, komen, jangan lupa di-subscribe, oke? Terima kasih.